Oke, halo guys, welcome back to my channel di Founet. Nah, untuk di video kali ini guys, aku bakal kasih salah satu tutorial di mana tutorial ini tentang gimana sih cara ngebuat efek triggered. Efek triggered ini biasanya sering dipakai buat para YouTuber pemula untuk ngebuat efek-efek yang lebih mengambang di suatu gambar gitu kan, untuk lebih goyang gitu. Nah, jadi seperti apa contoh triggerednya seperti ini nanti. Kasih tahu gimana caranya dan pastikan kalian sudah like, comment, share dan subscribe video ini dan pastikan juga kalian udah klik tombol loncengnya karena setiap kita upload video terbaru kalianlah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari kita. Thank you banget buat kalian yang udah mau support, yang udah mau kasih komen positif dan membangun untuk channel ini. Semoga kita semua bisa sama-sama berkembang ya guys. Oke, seperti apa tutorialnya? Check it out. Oke guys, kalian masuk dulu ke aplikasi KineMaster, rasio 16 banding 9, langsung pilih video mana yang mau kalian edit. Setelah itu, di videonya kalian harus bagi dulu, kira-kira mana yang perlu dibuang, yang gak perlu dipakai. Nah, kalau saya bagi 3 dulu, nah pembagiannya kalian bebas ya, mau bagi yang dari mananya. Setelah kalian bagi, ya, setelah udah kalian buang, kalian bagi, ya, kalian susun, kira-kira bagian mana nih yang mau kalian buat efek triggerednya ya. Kalau saya sih pilih bagian efek yang ini nih untuk saya buat efek triggered. Oke, lalu klik tanda gunting, klik bagi lapisan. Setelah itu ini saya buang saja. Oke. Nah, sekarang yang di bagian tengah ini kita duplikat lagi, tapi duplikat sebagai lapisan lalu perbesar sesuai layar. Dan nantinya untuk yang di tengah ini warnanya kita ubah aja dulu. Untuk perubahan warna bebas ya, kalian mau milih warna yang mana sesuai keinginan kalian saja. Setelah warnanya sudah kalian dapatkan, otomatis untuk di sini kalian volume dari lapisannya kalian perbesar aja guys biar lebih jelas. Lalu untuk di sini kalian harus animasi keseluruhannya, pilih aja yang mengambang, otomatis nanti di sini gambarnya akan goyang-goyang gitu ya. Lalu pilih lapisan lagi untuk kita masukin efek. Pilih efek trigger yang udah ada di galeri kalian, lalu kalian tinggal menyesuaikan saja. Nah, untuk di sini potong untuk lapisan keduanya sesuai dengan gambar atas utamanya. Nah, untuk di sini hijaunya kita hilangkan dengan cara kunci Chrome, lalu untuk di sini hijaunya sudah hilang. Nah, jadi efek triggerednya seperti ini ya. Oke, lalu untuk di sini guys, otomatis kalian juga harus perhatiin bahwasanya dari keseluruhan yang ada ya, kalian perlu potong juga. Mana tahu ada yang nggak pas nih antara efek dengan yang ini, kalian bisa pilih lagi kira-kira mana yang mau kalian sesuaikan agar efeknya itu sesuai sama gambar video yang ada di handphone kalian ya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Tapi untuk cara penambahan efek triggerednya kalian wajib tahu dulu ya guys. Nah, lalu setelah itu guys, setelah semuanya selesai, kalian pastikan juga untuk lapisan triggerednya ini kan tadi tertimpa, harus pindah ke lapisan depan. Setelah itu selesai, lalu kalian tinggal masukkan lagu sesuai selera kalian saja. Nah, setelah itu semuanya selesai, jadi kalian tinggal melihat seperti apa hasilnya. Agar hasil video lebih oke, kalian bisa tambahkan lagu ya guys, sesuai lagu apa yang kalian mau. Jadi kalian tinggal lebih enak aja didengar gitu ya. Jadi setelah semuanya ditambah, tinggal tambahkan lagu sesuaikan dengan durasi video yang ada. Lalu setelah itu kalian tinggal susun bagian-bagiannya, mana yang harus diperhatikan. Oke, setelah semuanya selesai, jadi contohnya akan seperti ini dan kita akan putar dulu ya guys. Oke, jadi kalian tinggal save dan convert
Oke guys, jadi itu dia untuk tutorial gimana cara ngebuat efek triggered yang paling efektif, yang paling simple. Dan untuk di sini kalian bisa menggunakan beberapa video yang mana kalian nanti bisa pilih sendiri sesuai selera kalian. Dan untuk perubahan-perubahan triggerednya kalian bisa menyesuaikan di mana bentuk yang bisa kalian buat untuk dilakukan triggered efek tadi. Nah, untuk begitu, thank you banget buat kalian yang udah nonton dan terima kasih. Thank you, have a nice day. See you, bye-bye. Oke guys, tetap stay tune di channel kita. Kedepan kita akan bahas beberapa video untuk tutorial. Karena aku yakin untuk channel ini tempatnya kita sama-sama belajar, tempatnya kita sama-sama berkembang. Semoga kita bisa sampai pucuk. Thank you, have a nice day. See you.